Halo, halo bos, you balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini kita bakal ngejelasin ke kalian kenapa mobil ini sangat cocok, sangat pantas, dan sangat recommended untuk kalian bawa pulang. Selain tampilannya yang keren dari belakang, dari depan, lalu kemudian material-material yang dipasang di mobil ini, mobil ini bisa kalian bawa pulang hanya dengan sekitar 15-17 jutaan aja bos you. Kalian nitip uang DP 15-17 jutaan, kalian udah bisa bawa pulang Hyundai Creta Prime atau kasta paling sultannya Hyundai Creta. Kenapa bisa? Karena itu adalah metode pembelian dengan cara kredit. Lalu kemudian apa yang menarik daripada mobil ini? Kalau kita lihat dari sisi eksterior, khususnya di bagian belakang ini, keren banget, keren banget. Kayak mobil yang mengotak-mengotak, membulat-membulat, lalu kemudian kayak mobil yang rada sporty, yang kaku dengan lukukan-lukukan kaku di bagian atas dan di bagian bawah yang membulat-bulat dengan over fender, lalu kemudian bagian side skirt yang ada di sampingnya, dan untuk di bagian belakang bumper belakangnya kelihatan sangat keren. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur melimpah yang tentunya akan membuat kalian nyaman pada saat kalian membeli mobil ini. Dan bumper belakangnya itu bos, kelihatan sangat proper, sangat sporty, dan sangat garang. Termasuk lampu mundurnya yang ditaruh di bagian bawah itu sangat cocok untuk menerangi sisi bagian belakang mobil pada saat kalian parkir. Di bagian sebelah kiri juga bos, yuk, keren banget nih bagian belakang lagi. Kebanyakan sisi belakang mobil ini kita highlight karena kenapa? Ini yang menjadi karakter khas di mobil ini, ada tulisan Creta dan Prime-nya juga. Dan di bagian sampingnya ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih kekar. Velgnya pakai yang 7 inch bos cuy, ring 17 dengan dual tone kayak gitu. Dan untuk rem belakangnya dia udah pakai cakram bos cuy, jadi nggak usah khawatir apakah remnya bakal pakem apa enggak. Yang jelasnya udah pakai rem yang pakem. Dan untuk side skirtnya ada aksen warna merah lagi yang ada di bagian bawah, khusus untuk yang prime karena ini adalah kasa sultannya Hyundai Creta. Untuk bagian depannya velgnya sama dual tone juga, lalu kemudian rem depannya udah pakai cakram. Dan nggak usah dipertanyakan lagi bos cuy, untuk sisi depannya menurut saya mobil ini harusnya sangat cocok untuk kalian bawa pulang. Apalagi dengan 17 jutaan aja bos cuy. 17 jutaan kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Dan kalian bisa sandingkan dengan si Honda HR-V yang menjadi saingan beratnya. Lampu depannya udah pakai cluster dengan LED DRL kayak gitu. Lalu kemudian di bagian atasnya tuh lampu ada kamuflase untuk lampu DRL-nya dengan lampu sein yang ada di atas. Di bagian bawah lampu utamanya LED projector. Dan untuk grillnya bos, ini grillnya kelihatan rame dan kelihatan besar. Jadi kelihatan sangat mendominasi dan kelihatan sangat mengintervensi dari depan. Di bagian sebelah kanan mobilnya juga itu sama bentukannya, nggak mungkin dibikin beda bos. Dan ini adalah kegantengan-kegantengan yang kalian miliki pada saat kalian membawa pulang mobil ini. Ada garis semacam dynamic shield, perpaduan antara warna merah dengan warna silver yang lumayan banyak. Merah, silver, dan hitam itu membuat mobil jadi kelihatan lebih kekar kalau kita lihat dari depan. Apalagi mobil ini itu mobil Indonesia, mobil rakitan Indonesia untuk Indonesia bosku. Ya udah, kalau kalian beli mobil ini, kalian menyumbang banyak hal untuk negara ini pastinya. Selain kalian dapatkan kenyamanan-kenyamanan yang ada di mobil ini, di bagian bumper depan, bagian bawahnya juga kelihatan sangat sporty dengan aksen warna merah. Lalu kemudian bonetnya berotot, lalu kemudian untuk lampu seinnya, lalu kemudian untuk handle pintunya. Dan di sisi dalamnya nggak kalah nyaman bos cuy. Untuk sisi dalam mobil ini juga nyamannya luar biasa, dengan handle yang sangat nyaman. Apalagi mobil ini bentuknya nggak begitu besar, jadi sangat lincah untuk dipakai dalam kota. Nah, itu yang juga menarik, karena kelincahan dipakai dalam kota dengan dimensi yang nggak begitu besar membuat mobil ini akan jadi rekomendasi buat kalian yang suka bepergian dalam kota. Nggak begitu besar dimensinya, bisa nyelip-nyelip ke bagian gang-gang yang sempit, jauh boleh lah intinya. Dan untuk setirnya ini kelihatan sangat elegan dan sangat mewah, dilengkapi dengan cruise control dan lane keep assist juga bos cuy. Ini yang menjadi hal yang sangat menarik pula di mobil ini. Dengan 17 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang mobil dengan interior semewah, wah, senyaman ini. Untuk joknya bos cuy dilengkapi dengan headrest pastinya. Dan ini kualitas joknya, dia pakai kulit dengan perforated kayak gitu, dan ada semacam kayak air purifiernya, bahkan kalau nggak salah ya air purifier atau semacam kayak pengaturan suhu bahkan untuk di bagian joknya. Ini membuat kalian yang duduk di dalam mobil ini akan berasa sangat nyaman dan sangat premium, karena memang joknya dilengkapi dengan material kulit yang premium dan enak juga pastinya buat didudukin di situ bos. Ulalah, di baris kedua buat keluarga kalian, buat pasangan, dan buat yang lainnya. Kalau misalkan kalian suruh dia duduk di belakang, nggak bakal protes karena sisi belakangnya juga
juga nyaman. Dia ada 3 headrest di bagian belakang, berarti bisa buat 3 orang. Mobil ini intinya adalah 5 seater dan di bagian tengahnya kalau nggak ada orang bisa diturunkan si armrestnya dan ada cup holdernya. Dan di bagian belakang material kulitnya sama juga dengan kulit Vaporated kayak gitu, dengan material yang premium dan sudah ISOFIX juga. Nah, itu yang membuat sisi belakang daripada baris kedua jok mobil ini menjadi sangat nyaman. Untuk layout daripada dashboardnya kelihatan elegan juga bosku. Dan kalau kita lihat di konsol tengahnya, kebanyakan tombol-tombol fisik, itu akan sangat memudahkan kita untuk mengakses head unit sambil mengemudikan mobil tanpa harus terganggu oleh pandangan yang mesti fokus ke depan biar kita nggak kecelakaan atau nggak nabrak bosku. Nah, buat kalian yang tertarik sama mobil ini, jangan lupa dihubungi nomor kontak kita yang ada di layar video ini. Hubungi nomor kontaknya, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu. Jangan lupa di follow medsos kita juga bosku. Di bagian kiri kanan ada A4 Automotive dan A4 Anwar di Instagram. Di follow Instagram kita dong, biar kita lebih berteman, lebih asik banyak teman, lebih banyak teman lebih seru juga pastinya. Dan lebih asik lagi kalau misalkan kalian bawa pulang mobil ini. Dan kalau kalian bawa pulang mobil ini, kalian bisa dengan santainya mengarungi perjalanan dalam kota dimanapun kalian berada bosku. Untuk area pemasaran kita luaslah di seluruh wilayah Indonesia intinya. Bisa untuk kita bantu komunikasikan atau kita bantu mengakomodir keinginan kalian untuk membawa pulang dan duduk di dalam singgasana yang super mewah si Hyundai Creta Prime Kasta Sultan ini. Itu yang bisa kita bagikan kali ini bosku. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.